Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sarjana Pertanian Channel. Langsung saja tutorial kita pada kali ini yaitu seputar Telegram, yaitu tentang bagaimana cara menghapus channel yang sudah kita buat. Nah, bagi kawan-kawan yang belum menonton video kami sebelumnya, di sana ada tutorial tentang bagaimana cara membuat suatu channel di Telegram. Nah, tutorial kita pada kali ini yaitu cara menghapus channel yang sudah selesai kita buat ataupun yang sudah channel yang sudah tidak kita gunakan lagi. Langsung saja kita buka aplikasi Telegram. Untuk menghapus channel yang sudah kita buat, kita harus login terlebih masuk ke channel yang kita buat. Di sini adalah ada tulisan ya, channel dibuat. Ini adalah channel yang kita buat kemarin. Kita klik di channel kita di Telegram ya, seperti ini. Ini adalah nama channelnya, Locker. Nah, untuk menghapus channel ini caranya cukup mudah. Klik saja di locker tersebut ya, klik di locker. Dan di sini ya, kawan-kawan silahkan pilih logo pensil. Di pojok kanan atas ada titik tiga dan ada logo pensil. Klik di logo pensil agar kita bisa menghapus channel yang ini. Klik di logo pensil. Kemudian scroll ke bawah, di yang paling bawah, perhatikan yang berwarna merah, hapus channel. Nah, jika sudah yakin ingin menghapus channel Telegram yang sudah kita buat yang tidak kita gunakan lagi, klik saja hapus channel. Dan Anda yakin ingin menghapus dan keluar dari channel, kalau sudah yakin silakan klik saja di sini ya, hapus channel di yang berwarna merah, klik hapus channel dan selesai. Dalam 4 detik perhatikan, 3, 2, 1, dan channelnya sudah hilang ataupun sudah terhapus secara permanen. Demikian video kita pada kali ini tentang cara menghapus channel Telegram. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.